Terima kasih Anda kembali bersama kami. Mas Agus, tadi kalau kita dengarkan penelpon kebanyakan mengkritisi dari soal penindakan ya, penindakan secara hukum. Menurut Anda sebenarnya harusnya itu yang normal atau bukan normal, yang pantas begitu istilahnya untuk koruptor itu seperti apa? Ya, memang ini jadi perdebatan ya. Kita anggap bahwa pemberantasan korupsi masih belum menimbulkan efek jera karena rata-rata masih cuma 3 tahun menurut catatan kami. Gitu. Artinya memang harus ada pemberatan terhadap vonis ya, terhadap koruptor. Nah, memang apa yang sudah dilakukan oleh KPK, pencabutan hak politik, kemudian pendekatan pencucian uang, kemudian juga mungkin ke arah pemiskinan koruptor. Nah, tapi lagi-lagi ini kan kita bicara sistem yang harus terintegrasi, gitu. Artinya bukan hanya aparat penegak hukum dan aparat peradilan, tapi juga Kemenkumhamnya sendiri, lembaga pemasyarakatannya. Kalau kemudian di sini sudah rendah sanksinya, tiba-tiba diberikan diskon. Dan sekarang ada upaya untuk melakukan itu, gitu, melonggarkan ya dengan remisi 17 Agustus, remisi Lebaran, remisi apa Indonesia Merdeka berapa puluh tahun. Nah itu. Menurut saya ini kan bagian dari peluang. Nah, kalau kita mau melihat bahwa korupsi itu menjadi sebuah kejahatan extraordinary gitu, maka harusnya hukumannya yang dijatuhkan juga yang extraordinary. Minimal misalnya 20 tahun. Ya sesuai dengan undang-undangnya saja dululah. Maksimum 20 tahun, ya jatuhkan secara maksimum. Jangan diberikan yang di bawah itu. Gitu. Nah, ini yang memang ada levelingnya. Siapa yang terlibat, keterlibatannya sejauh mana. Tapi kalau bicara soal keterlibatan, ini kan tergantung dengan kewenangan yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki. Nggak mungkin dong orang yang nggak punya kekuasaan punya kewenangan berlebih, gitu. Nah, kalau kepala daerah, dia kan punya otoritas anggaran yang besar, kekuasaan yang besar. Nggak mungkin dia hanya menerima tanpa memberikan instruksi atau misalnya memberikan pesan seolah-olah memeras dan lain-lain. Itu berdasarkan kewenangannya aja menurut saya, kekuasaannya. Oke. Mas Robert, menurut Anda dari yang ada saat ini, misalnya politik anggaran, gitu, kan kita pernah dengar tuh Presiden mengatakan kebijakan diskresi kepala daerah tidak boleh dipidanakan. Nah, apakah ini juga memberikan peluang untuk terjadinya korupsi? Saya memang agak ini, Mbak Val, membaca pernyataan Presiden ini perlu sedikit ini ya, lihat lebih jauh ya, apa sih yang dimaksud. Kalau yang diminta adalah para penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi berbagai inovasi, berbagai upaya percepatan penyerapan anggaran agar kemudian ekonomi tumbuh, ya. Tetapi mudah-mudahan ini bukan merupakan proteksi, perlindungan terhadap praktik-praktik yang maladministrasi sampai ke korupsi. Ini yang harus dijaga benar ya, para penegak hukum tidak kemudian menyurutkan langkah untuk wah ini jangan sampai kemudian kita dianggap kriminalisasi misalnya. Kalau memang benar terjadi ya di ini, dan saya nggak tahu sampai sekarang saya itu sulit sekali ya menemukan bukti nyata di mana orang kemudian dikriminalisasi atau bahkan kemudian tersangkut pada perkara korupsi karena diskresi gitu. Diskresi sesuatu yang positif. Diskresi itu adalah upaya untuk menggunakan kewenangan yang ada di tengah situasi yang memang sulit gitu kan, tanpa dilihat dulu dasar kewenangannya begitu, hukum dan sebagainya. Hal yang memang harus dilakukan, dan inovasi itu adalah ciri dari pemerintahan yang bekerja, ciri pemerintahan yang responsif atas situasi di lapangan gitu. Jadi para penegak hukum harus membaca ini tidak untuk kemudian mengekang langkah, menyuruhkan langkah mereka, tetapi juga ini bukan peluang bagi kepala daerah untuk berlindung di balik diskresi. Ternyata yang ada substansi adalah korupsi gitu kan. Ini harus dipastikan ya. Sebagai closing statement ini. Apa yang membuat menurut Anda harus dilakukan supaya dalam waktu dekat nih ada misalnya pemilu dan lain-lainnya, pasti kan akan ada tuh yang Anda bilang biaya politik yang mahal yang memungkinkan untuk menjadi dasar kepala daerah untuk melakukan korupsi. Apa yang harus dilakukan untuk bisa mencegah hal ini dalam waktu dekat supaya tidak terjadi? Saya Mas Agus dulu terlebih dahulu. Silakan Mas Agus. Iya, menurut saya keterbukaan itu menjadi salah satu hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi. Partai politik harus terbuka, dana kampanye, biaya politik dan lain-lain. Nah, yang kedua, menurut saya memang harus ada integrasi nih antara pencegahan dan penindakan. Artinya, aparat penegak hukum, Kemdagri terutama, itu juga harus berinovasi. Berinovasi dan bisa menggunakan kewenangan yang dia punya untuk memaksakan. Artinya, punish and reward juga harus ditegakkan. Kalau misalnya memang pemerintah daerahnya tidak patuh terhadap inisiatif-inisiatif yang brilian, inisiatif dari pemerintah pusat untuk memperbaiki,
ya dikurangi aja dana-dana yang ditransfer ke daerah. Oke, jadi dalam hal ini Mendagri juga harus jeli ya, bisa menjalankan perannya. Baik, Mas Robert. Ya, dari tadi kita bicara sisi pemerintah ya, Mbak Van, ya. Sisi lain adalah publik, masyarakat ya. Kesadaran politik publik itu penting. Jadikan korupsi itu sebagai gerakan sosial. Untuk kemudian, memang tidak bisa berharap masyarakat semuanya aktif. Butuh kita-kita yang memang akan media, teman-teman NGO dan sebagainya untuk membangun kesadaran mereka. Tapi pada akhirnya publik harus sadar bahwa berbagai praktik pragmatisme selama ini, ya, membeli suara dan sebagainya itu pada akhirnya merugikan mereka, menyengsarakan mereka dan membuat daerah itu tidak maju, tidak kemana-mana. Karena itu memang dalam waktu dekat, tahun depan sudah ada 101 pilkada, jadikan momentum pembuktian bahwa publik sendiri yang nagih. Indonesia harus berubah, daerah harus berubah. Jangan kemudian apatis. Memang saya tahu melihat kasus-kasus yang terjadi sekarang, saya itu takut bahwa orang kemudian jadi apatis ya. Korupsi itu seperti banalitas, sesuatu yang biasa ya, yang yang membuat kemudian kita merasa ya sudahlah, memang ini juga terjadi terus dan itu nggak boleh. Jadi butuh terus-menerus kesadaran itu diingatkan dan dibangun. Ini ya. Momen untuk masyarakat bisa memilih pemimpin yang integritas tadi ya, supaya korupsi tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih Mas Robert, terima kasih Mas Agus sudah bersama kami malam hari ini.